COVID kemarin sih, Mbak Imong. Mbak Imong? Oh, 20M. Gila, mantap dari mana duitnya coba? Jadi Mas Hari ini pengen jadi YouTuber juga nih? Rencananya. Oh gitu, jadi kira-kira mau buat konten apa nih? Hah? Mau buat apa kira-kira? Ya apa lah kira-kira ya? Apa tutorial menyetir yang benar? Gak kan? Kamu dia. Yalah, gak apa-apa. Nih guys, ini sama Mas Ari ini. Boleh lah. Iyalah. Siapa tahu YouTuber ini dari sampingan nanti jadi utama nanti kan. Kalau penghasilan segitu mah iya. Bisa lah ya. Kalau hasilnya besar. Artis aja mau gitu jadi YouTuber. Oh, nah, nih guys. Calon YouTuber. Jam juga enggak apa-apa. Iya, panjang-panjang durasinya. Sampai habis usia. Minimal mau kita berapa video kita buat? Ya terserah kalau satu video itu bisa bisa ini apa namanya? Viral, banyak yang nonton, durasinya juga panjang. Ya itu, udah mau lagi ya. Iya. Kayak video apa ya? Video lagunya Keke, Keke Bukan Boneka itu tuh. Baru kan itu kan? Cuma udah viral benar itu. Oh, banyak itu mungkin. Habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Nih guys, Mas Hari ini mau jadi YouTuber nih guys. Nanti beri masukan buat Mas Hari, kira-kira konten apa yang cocok punya. Oke. Ini kayak gini udah masuk juga deh. Dimasukin ke YouTube kayak gini. Iya. Nanti gini, nanti diupload di YouTube. Kayak gini juga dia masukin. Setelah diupload nanti kita lihat nih berapa yang nonton, berapa yang ini. Semakin banyak yang nonton semakin N ini. Makin banyak juga yang masuk. Iyalah. Kita syaratnya ATM ya, rekening. Ya pertama itu kan sebelum itu kan syaratnya itu kan harus 1000 subscriber dulu nih. Terus jam tayangnya itu harus berapa Ki? 4000 jam tayang dulu. Selama 1 jam 1 tahun itu. Terus 1 tahun? Iya, 1 tahun itu 4000 jam. Berarti seharinya berapa jam sehari kita ambil? Allah. Terserah Mas Hari mau apa. Ya terserah, terserah videonya apa gitu. Enggak maksudnya kan Mas Hari kalau buat video selama 4000 jam juga enggak mungkin kalau satu masuk 1000 jam itu 400 jam ya? 4000 jam dibagi setahun berapa jadinya per hari ya? Jumlah per hari ya? Pagi aja gitu kan. Berapa ya? Ya modal kamera HP doang. Berarti 3 jam seharinya. Nah, 3 jam seharinya. Ya satu tahun mah lama lah. Hah? Satu tahun mah lama, santai aja. Iya, 3 jam sehari. Kalau udah kayak gitu. Sehari 3 jam. Hah? Udah mana? 4 kali 3 kan 12. 4 kali 3 dari mana 4 kali 3? Iya nih kan 4000 dikali 3 kan 12 tahun jumlahnya. Ya. 3-nya tuh apa? 3 jam, jam per 3 hari. Jam. Per hari 3 jam kita ambil. Kalau nyampe mau nyampe 4000 itu per 3 hari 3 jam. 3 jam itu dibagi ini jadiin menit jadi, ya. Jadi 4000 dibagi 12 3 dapat ya. 3 jam. Pinter juga Mas Hari ini. Iya, gua ngitung dari 4 kali 3 aja. Oh. 12 itu aja. Kuncinya kita ambil itu aja. Itu gitu kan. Oh iya ya, intinya itu gitu Mas ya. Iya, kuncinya kita ambil. 4 kali 3 12 kan? 3 jam tuh bentar namanya. Per hari kita ambil 3 jam per hari ya. Kamu jangan bersih. Mau jadi gitu ya? Iya. Nah, itu caranya kayak mana ini? Caranya kita main YouTuber tuh kayak gimana menurut ya aplikasinya? Download ya? Ya ada aplikasi YouTube. Ada. Jadi YouTube. Jika jadi YouTube itu kita udah nih kita buat video nih. Jadi kita ini kayak masukin kayak di sosmed yang lain kayak IG apa Facebook kita tambahkan aja kita upload di video YouTube itu. Oh. Udah diupload, yowis kita tunggu. Nah cara kita udah masuk ke YouTube itu gimana kita ngeliatnya itu? Ya sama kayak Mas Hari buat WA itu status WA tuh. Uh-huh.
pertama kan kita ini kan update tek. Ya kalau udah bisa dilihat ya udah otomatis itu udah masuk, udah masuk. Apa kita klik gitu. Ya enggak lagi lah, enggak lagi yang kayak Mas Ari buat status WA lah ini. Ya gitu aja. Di YouTube udah ada nongol di situ ya. Oh, nongol. Kita udah ada. Iya. Kira-kira udah subscribe belum punya aku? Belum pernah lihat. Videonya enggak tahu belum pernah lihat. Guys, jangan lupa di-subscribe ya. Belum pernah lihat, guys. Mah, makanya harus dilihat dulu, guys. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe. Jadi kalau kita mau ini ngomong gitu juga ya. Iyalah. Ya, guys, komen aja gitu ya. Iya. Serah. Serah kita mau ngomong apa, sopan aja. Sopan sesuai lah. Jadi rencana kapan Mas Ari mau buat channel YouTube ini? Ya rencana mau ganti HP dulu, guys. Soalnya HP saya aduh, kecil sama, guys. Yang penting ada HP kameranya kan? Ada. Ya saya aja jelek kok HP kameranya. Ya minimal RAM 3 lah, guys. Oh, biar gitu. Agak agak enak gitu, guys. Oh gitu ya. HP-nya. Ini HP-nya HP jadul, guys. Gua doain moga-moga cepet beli HP baru nih. HP-nya RAM-nya kecil. Iya. Kebanyakan aplikasi ini berat ya. Aduh. Makanya guys jangan banyak-banyak download aplikasi. Enak juga ya main YouTube buat sampai. Iyalah. Ya. Kalau kita lagi iseng-iseng gitu di mana gitu ya, ada hobi-hobi kita nyimpen data nih kayak gua nih, anak-anak gua nih. Dari bayi, dari dia usia sekian. Dimasukin juga tuh. Iyalah. Jadi nanti kalau dia udah gede ya. Nih. Kamu dulu kecilnya kayak gini nih. Iya juga. Jadi enggak perlu disimpan di data HP lagi. Tinggal cari aja, ketik nih pencarian nih, Teguh Febrianto 90. Subscribe. Itu aja. Itu kita pakai alamat IG juga dimasukin enggak? Di YouTube ya, dimasukin IG enggak? Enggak usah. Enggak usah. YouTube itu telepon ya? Hah? Nomor telepon kita masukin. Iya. WA kita. Jadi kita nanti kalau udah jam-jamnya apa syaratnya udah terpenuhi 4000 jam tayang, 1000 subscriber. Nanti Mas Ari di email deh kasih kabar nih. Tolong masukkan data-data. Data-data Mas Ari kayak alamat, terus kayak nomor telepon apa, buku rekening nih, buku rekening. Jadi nanti apa namanya Google AdSense itu nanti ngirim surat nih, pin itu tuh ada pin AdSense. Jadi pin AdSense itu buat Mas Ari itu masukin untuk mencairkan dana yang dikasih oleh Google. Dia tahu email apa email? Ya Mas Ari lah. Oh, Google itu yang Mas Ari masukin itu, oh, YouTube itu. Pake email itu ya. Jadi kan kita buat channel YouTube itu kan harus ada ini Google chat apa Gmail. Email. Iya. Email kita ya. Email kita. Oke guys, itu tadi berbincang-bincang gimana caranya jadi YouTubers bareng driver PLTU Sebalang. Jadi jangan lupa di subscribe, like, komen ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.